seperti yang disampaikan oleh Pak Sekum barusan bahwa Global Forum ini merupakan kerjasama antara PP Muhammadiyah dengan Kemlu, nanti bisa disampaikan lebih lanjut oleh Pak Novik. Jadi ini adalah sebuah kegiatan yang kita dengan niat yang baik menyadari bahwa bahwa perubahan iklim itu terus bergerak dan kita tidak pada kondisi baik-baik saja, maka perlu langkah yang inovatif, langkah yang menjadi movement dari pertama tentu saja dari Muhammadiyah. Nah, kami dari panitia menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa alhamdulillah sampai hari ini melibatkan 12 negara yang meliputi dari Vatikan, Filipina, Singapura, Belanda, Kenya, Papua Nugini, UK, Australia, Maroko, Norwegia, Jepang, dan US. Di luar 12 itu masih ada UNDP, UNSCAP, dan EU. Jadi ada 15 komunitas internasional atau 12 negara plus 3 2 UN dan 1 EU ya, ada 15. Malaysia nah, datang juga. Dalam? Malaysia ada juga. Malaysia, oh ya Malaysia ada tapi ya benar. Berarti ada 13. Malaysia, Malaysia juga mengkonfirmasi hadir. Jadi ada 13 negara ya kawan-kawan. Plus tadi ada UNDP, UNSCAP dan EU. Kemudian siapa pesertanya? Pesertanya ini adalah yang pertama para pimpinan Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah dari seluruh provinsi, 35 provinsi, ORTOM, kemudian negara-negara sahabat yang tadi sudah saya sebutkan, teman-teman NGO yang terkait, serta lintas agama.